Yo, hello, what's up guys? Jumpa lagi dengan aku, Mevels. Dan hari ini, kembali lagi di Brutal Legend. Setelah kemarin, aku tiba-tiba ditahan di Baldur, ya kan? Dimana di sini aku bener-bener gak boleh ngapa-ngapain ya. Maksudnya kayak ngancurin sih, gak masalah. Cuman, aku gak boleh pergi-pergi, jadi aku gak ada latihan hari ini. Aduh, ikan kayaknya bakal marah deh, karena aku gak pernah latihan nih seharian. Aduh, cuman kapan ya ikan balik ya? Aku pengen pergi dari sini, aku pengen latihan menjadi kuat. Jadi hari-hariku ya cuman mancing, mancing, mancing. Mana di Baldur ini lagi rame banget hari ini ya. Menikmati hari, menikmati hari. Cuman ya, aku gak tahu sih, kok orang-orang sini kayak benci banget ya sama orang-orang dari border luar. Apakah emang ada sesuatu dengan itu? I don't know. Tapi kemarin sih aku dengar katanya salah satu orang dari border luar yaitu Omen bergabung sama Ragnarok. Cuman karena aku pakai armor kayak gini, masa aku dituduh bagian dari Ragnarok karena bunuh ikan? Kan nggak gitu konsepnya. Ya udahlah, nanti kita tunggu aja lah. Siapa tahu ikan kesini hari ini. Kan pengen cepet-cepet pergi ya kan. Mana di sini cowok semua lagi ya kan. Sepi amat. Oh itu mereka tuh. Ramai amat mereka. Ya udah kan, aku nggak apa-apa kan kemarin dikasih izin buat manen-manen, ya udahlah aku manen-manen aja ya kan. Manen-manen santuy. Tahu ya, kemarin ya kelewatan info kan kalau misalnya share value itu. Dia lagi ngomongin apa ya mereka ya? Kayak ada serva-serva gitu. Apakah mereka ada masalah internal? Ya bisa jadi. Nah, daripada mikirin urusan mereka, mending aku latihan. Yuk, latihan yuk, latihan yuk. Latihan untuk menjadi kuat. Biar aku nggak diremehkan di dunia ini. Oh, sepertinya dia udah menunggu. Alright. Hey, Awan. Eh, gimana, Awan. Gimana? Apa-apa? Sini, sini kamu, sini kamu, sini kamu. Oke, oke. Iya, gimana, Gembita? Awan. Jadi, ya... sebelumnya... Ah ini dia Feb. Feb, mana si Labedro siapa? Pak. Ya, gua enggak pernah ketemu labra, dia. Enggak ada. Labra. Labra ini, Bang. Enggak ada. Okay. Gini intinya. Ini yang baju putih ini yang punya armor ya ini, yang ikan ini nih. Dia itu namanya si Awan. Dia orang baru di luar border. Dan tapi dia masih dalam pengawasan Baldur seperti kalian sebelumnya. Jadi gua ngerinya di sini dia ada sangkut pautnya dengan Ragnarok. Oke. Okay. Tapi katanya dia ngaku dia itu dibawa sama ikan. Dan untuk kepastiannya itu harus ikan yang ngejemput si Awan ini gitu loh. Oh, tapi emang armornya yang kulihat sih ya putih sama kayak ikan sih. Iya, cuma kalau misalnya dia ternyata ngebunuh ikan terus ngebunuh dia ambil armornya, nah gimana lu? Ya nah, udah daripada kalian berasumsi mending cari ikan suruh kesini sekarang. Udah tidak perlu. Ada kan kemarin gue udah nitipin sama Narendra. Dia juga anggota Sentera seperti ikan. Okay. Jadi nanti bakalan dipanggil juga. Lu nggak usah khawatir. Nah tapi di sini yang menurut gue rada curiga. Katanya dia sebelumnya dia ngaku orang kuat. Tapi sekarang dia kehilangan kekuatannya. Oke. Okay. Sekarang ini. Oke, gimana? Untuk Awan, sebelum kau nunggu ikan kesini, kau silakan lanjutkan lagi farming melonnya dan apapun itu. Oke, terima kau kasih. Kau boleh menggunakan fasilitas di sini. Oke. Tapi intinya kau tidak boleh keluar dari Baldur tanpa seizin aku dan juga Damon ya. Jadi oke, kau oke. Dibimbing oleh mereka. Oke. Jadi silakan kau lanjutkan untuk Baldur, ikut aku. Aku ada something yang harus dibicarakan sini. Aku nggak tahu kenapa mereka sangat mencurigaiku ya. Cuman ya udahlah. Daripada ngurusin mereka, mending kita latihan ya nggak sih? Ya paling bentar lagi kan juga datang. Nada, memanen-manen. Aduh, emang ya hari-hari manen ini loh. Oi. Wait.
Patua dipanggil lu ke depan. Patua, what do you mean Patua? Nama aku Awan. Tua banget. What? Ke depan. Itu dipanggil. Feb, aku sangat muda, Feb. What do you mean? Emang ada apa? Sekali. Kenapa tiba-tiba aku dipanggil? Itu dicari, dicari tuh di sana tuh. Ini aku numpang naruh ya. Hei Awan. Gimana? Kau apa? Kau apa kan si ikan? Hah? Kau apa kan ikan? Apaan? Kenapa dia bertingkah aneh seperti itu? What do you mean bertingkah aneh? Kemarin ketemu aku baik-baik aja. Sekarang ikut aku, ikut aku. Emang ada apa? Ikan. Apa akhirnya kamu datang dengan Awan. Ah, aku udah bisa pergi deh dari sini. Kemana? Ya, aku akhirnya bisa pergi kalau kamu datang ke sini katanya. Sebentar ikan. Kau ketemu dari dia dari mana? Ikan. Utara. Utara, oke. Terus kau yakin dia orang baik ikan? Teman satu-satunya. Teman satu. Kita semua berteman ikan. Udah kau aku bilang. Dengan Voice. Kau masih kenal nah. Dengan Voice. Ikan. Ikan. Iya, ini ikan. Kau kenal dengan Voice. Kau teman Narendra kan? Kau dulu satu tempat kan? Itu temanmu bukan, Narendra? Ini kenapa? Kau apakan? Kau apakan ikan? What do you mean kau apakan? Ikan dari kemarin ketemu sama aku dia juga seperti itu. Dia tidak pernah seperti ini. Gak pernah dia seperti ini ikan. Ikan. Kau baik-baik aja kan? Ini ikan yang ku kenal. Apaan sih kalian? Ya. Justru kau yang apaan? Entar dulu. Gue jauh lebih lama ya kenal sama ikan ya, Awan. Masalahnya, ikan gak kayak gini sebelumnya. Narendra, kau jangan hanya diam. Enggak, hey, aku juga bingung jujur. Aku baru tunggu dia. Ya, ikan gak kayak gini kan dulu? Iya, makanya dia terjadi sesuatu deh kayaknya. Ikan, coba pelan-pelan kau ceritakan apa yang terjadi sama kamu ikan. Kita semua teman, kenapa cuma Awan teman satu-satunya kau bilang? Kita aliansi, kau lupa kita aliansi. Kita ada di tempat gini. Kau ingat kan waktu perebutan senjata legendaris kedua? Ya kan? Atau kita sempat ada rapat di Asgard, ada rapat di Sentera. Ya kan? Hanya pengkhianat. What? Pengkhianat? Narendra, ini kenapa sih? Nah, ini satu tim sama lu, lu. Ikan, kau coba, kenapa coba. Ikan? Ikan, kau kenapa ikan? Bentar, jangan-jangan sebenarnya yang bikin dia jadi sabar. Kayak gini kalian lagi. Kau bikin? Sabar, enggak. Kau gak usah. Loh, kok jadi kita cuy? Kita gak pernah. Kau jangan asal ngomong ya Awan. Di sini justru kita yang nanya kenapa ikan berubah seperti ini ketika ada justru kau. Sekarang pertanyaannya, kenapa dia gak nganggap kalian teman? Kalian harusnya tahu alasannya itu sendiri kan? Justru ketika ada kau, dia seperti ini. Kita nggak tahu sebelumnya nggak seperti ini. Tanya Narendra. Narendra itu satu fraksi dengan ikan. Narendra, nah, benar kan? Justru sejak ketemu kau dia jadi aneh. Nah justru kami yang tanya. Iya. Loh, kita yang tanya. Ikan ketemu sama aku dari kemarin udah kayak gini. Makanya aku ngikutin ikan. Lah. Dari awal aku ketemu sama ikan, ikan udah keadaannya seperti ini. Nggak tahu ikan tiba-tiba ikan. Halo ikan, kau diapakan oleh si Awan? Apa yang kau ingat dengan Awan? Siapa Awan? Bukan siapa-siapa. Orang asing. Iya, udah aku bilang. Bukan siapa-siapa orang asing. Kau tiba-tiba kau menganggap Awan jadi orang asing kan? Kau yakin gak diracunin oleh dia? Atau kau gak diguna-guna sama Lalu dia teman. Kan? Hah? Apa dia bilang? Bawa teman. Bau teman. Bukan bau teman. Pengkhianat. Pengkhianat? Tunggu dulu. Awan. Apa? Kau enggak coba untuk mencuci otak ikan kan? Enggak. Apa yang kau aku lakukan? Dari sini bisa menyimpulkan. Dia jadi kayak gitu karena kalian. Ikan. Tenang. Kita baik-baik aja di sini. Narendra, bantu gua Narendra. Ini satu tim lu. Lorin kan berdua tuh di Nether. Enggak masalahnya, aku juga udah beberapa hari enggak ketemu. Entar ikan.
Kamu mau bawa kamu mau Awan kan, mau ketemu Awan kan? Ini Awan ada di sini, oke. Okay. Awan ada di sini, tapi kenapa Baikan. Dengan dirimu? Iya, kita enggak bakal nangkep. Kita enggak bakal kenapa-ngapain Awan, oke? Okay? Relax. Relax. Awan akan kita kembalikan. Tapi kenapa kamu sampai kayak gini? Ikan? Enggak mau. Lu udah gini deh. Hah? Ada satu hal yang gua mau tahu dari kau. Ini tuh kenapa? Oke, gini deh. Ikan, gua jujur, tanya baik-baik ya. Gua tanya baik-baik, kita enggak mau ada masalah ya, Bro ya. Gua tanya okay. Asal lu dari mana? Kemarin aku udah jelasin. Kurang apa ya, sih? Salju. Kurang apa? Ya, iya. Kalau kamu nanyain masa lalu, kok aku enggak tahu. Okay. Tunggu sebentar. Jangan agresif. Tunggu sebentar, karena kalian tuh maksa aku loh. Malas. Gini. Kalian dari kemarin tuh udah ku jelasin dengan baik dan benar, dan kalian masih mempertanyakan itu terus tiap hari. Jadi aku harus gimana? Enggak, gini, masalahnya ini bukan ikan yang kita kenal. Sorry ya, ini bukan ikan yang kita kenal. Ya oke. Ikan enggak kayak gini sama sekali. Oke. Itu enggak ada ujungnya. Oke. Kalau begitu enggak ada ujungnya. Kita tanya dulu ya sama ikannya. Ada satu pertanyaan untukmu. Kamu ini kenapa? Ikan. Kamu baik-baik aja kan? Baik-baik aja atau gimana? Kamu nggak kenapa-napa kan? Ada yang kamu mau ceritakan, ikan? Apa ada dari Ali? Pengkhianat. Iya, siapa maksudnya gimana? Ikan? Siapa yang pengkhianat? Siapa yang pengkhianat, ikan? Nggak mau ingat, ikan. Iya, terus kalau nggak mau ingat gimana? Nggak mungkin, emang ikan. Berat buat buat dia nggak sih? Ini masalahnya kita udah berapa hari nggak ketemu dia, kita nggak tahu apa yang terjadi. Iya, emang. Dan konteksnya tuh pas banget ada si Awan ini, ikan. Oh, jangan jadi salahin si aku. Awan, kan? Jangan jadi salahin aku. Kau nggak ada apa-apa dengan teman. Awan kan? Lagian ikan yang ku kenal juga seperti temanmu, ini dari aku kemarin. Aku temanmu, ikan. Teman. Kita teman. Iya ikan, aku temanmu. Siapa teman? Iya, aku temanmu. Aku temanmu. It's okay. Yaudah, di Santara ada siapa aja? Dulu. Waduh. Voice lagi gak ada sih kayaknya. Dulu Voice, ikan. Terus ikan. Narendra, lu. Terus ada Ajul. Siapa lagi dulu? Ajul. Ini mungkin Ajul, pas Garok. Kejadian pas. Garok. Dibahas apa? Ikan? Ikan. Apa? Garok? Kenapa Garok? Halo? Si Garok. Ikan? Ajul? Garok. Kenapa dengan Ajul? Ajul? Kok kenal Ajul? Jangan buat aku ingat! Nah, Ajul kan yang kemarin ini, sama lu kemarin, gimana sih? Gua gak tahu orangnya emang masih ada. Kau kok ketemu dengan Ajul? Kenapa emang dengan Ajul? Kenapa dia? Tar, mending jangan di ini bang. Jangan dibawa. Nah, dia kenapa setiap disebut kata Ajul? Ikan. Ada apa dengan Ajul? Kau ketemu Ajul kah? Jangan. Oke. Kayaknya ada something. Ajul kenapa? Dia sensitif. Awan, kau kenal dengan Ajul nggak? Enggak. Hah? Enggak. Bilang. Ikan. Bentar. Kalian tuh ngapain ikan? Jangan-jangan kalian nih. Jangan-jangan kalian yang bikin ikan jadi kayak gini. Ikan ini aku Jumbita, teman kau ikan. Pengkhianat. Jauh. Udah tapi gitu. Ya lebih baik dia mengutarakan perasaannya. Gua pernah lihat Ajul lagi jujur. Anda? Ya stop, jangan seperti itu. Makin terakhir. Ajul terakhir kali gue lihat sama ini, Gempita. Oke, baik-baik ya ikan. Di sini gue Gempita. Kita sempat ngobrol dulu, kita satu aliansi. Aliansi Baldur dengan Sentera. Di Baldur itu ada gua, Gempita, Damon, terus ada Serva, ada lagi Ajul. Oke. Kenapa? Kita dulu berteman. Itu teman aku juga dulu Ajul, oke? Kenapa? Ya. Kenapa? Ada apa? Ada apa? Apa kau ada informasi mengenai Ajul? Ya. Hah? Nggak usah kayak gitu bang, approach-nya jangan kayak gitu. Nggak, oke, okay. Sekarang gue curi. Sini, kau tanggung jawab kau. Gini, kalau emang kamu itu temennya, harusnya kamu nggak ngelakuin kayak gitu.
Dia enggak suka dengan nama itu. Kenapa kamu terus mengulang-ulang? Kenapa? Jangan ditodong, jangan ditodong. Kenapa? Ya, maksud aku sudah jangan ditodong, jangan ditodong. Gua. Enggak. Ini pengen tahu ada apa dengan nama itu, kenapa dia bisa sampai nangis kayak gitu menyebut hanya menyebut nama itu. Ada apa? Ya, tapi kalau misalnya kamu temennya, harusnya kamu ngerti dia enggak suka dengan nama itu. Oke, oke. Ikan, kamu mau ceritain. Kenapa? Iya, gue tahu. Ajul jahat. Hah? Dia juga ngianatin aku, oke? Tapi kan? Itu. Hanya fitnah mu! Fitnah? Maksudnya fitnah? Jangan buat aku ingat. Jangan. Kenapa kan, Ikan? Tahan, tarik nafas. Kita sama-sama tenang di sini. Kita semua nggak. Temen cerita. Kalau kau ada masalah kita cerita, Ikan. Oke? Kita ceritain baik-baik, ya. Kau punya aliansi, kau punya banyak teman, ya. Ikan. Ikan, kamu baik-baik aja, Ikan. Ikan, kamu baik-baik aja, kan? Kau jauh, kau jauh, jauh, kau jauh, dia temanku, wey, dia temanku, wey. What the fuck, wey? Ikan. Itu kalian ngapain dia? Kalian ngapain dia? Ikan. No, you shut the fuck up, man. Turunin pedang. Hey, dia temanku, bro. Baldur, siap. Sentuh dia. Turunin pedang kau. Maju selangkah lagi gue tembak, sumpah. Loh, dia temanku, emang kenapa? Dia temanku. Lu apain, Ikan? Dia temanku. Kenapa? Jangan anggap teman, ini dia berubah sekarang karena kau. Hah? Hei, Ikan yang kenal emang seperti itu. Kalian udah menyakitinya berarti. Enggak, ini bukan Ikan yang sebelumnya ya. Kau jangan sosok baru kenal ya. Ya, kau baru kenal ya, Kamu bisa dengar sendiri, teman dia sekarang siapa? Ya kan? Temennya Ikan adalah aliansi. Oke? Okay? Bukan kau. Awan. Ya, okelah serah kau lah. Ah, ini ada sangkut pautnya sama Ragnarok enggak? Ikan, bisa jadi ada Ragnarok. Kau ini Ragnarok yang buat kamu jadi tolong masukkan pedangnya Ikan. Aku udah bilang dari kemarin. Ikan, masukin pedangnya. Masih Ikan, aja dituduh. Ikan, kalau kau mau aman, si Awan mau aman, masukkan pedang kau, oke? Okay? Ya. Ceritakan. Jauhin, iya, oke, rada ke jauh, oke, kau udah mau ngomong, kenapa kau tiba-tiba nyerang aku, Ikan? Kau apa kan? Aku udah bilang, Ikan yang gue kenal dari kemarin seperti ini, berarti sebelum bertemu dengan aku, ada yang sesuatu terjadi sama dia. Enggak. Ikan sebelumnya enggak kayak gini. Narendra, Ikan beberapa hari hilang. Terus setelah itu ada dia kan, Narendra? Iya. Iya kan? Iya. Apakah kamu yang Aku udah bilang guna-guna dari kemarin. Ikan. Buat apa? Aku aja lupa ingatan. Buat apa aku guna-guna dia? Ya itu mungkin alibimu. Yang jelas sekarang temanku satu-satunya juga kan? Cuman Ikan. Ikan tolong jawab dengan jujur, kau diapakan dengan Awan? Hah? Kau diapakan dengan Awan? Kayak teman lagi kalau misalnya lu gak jujur sama kita kan. Ya buat apa? Aku udah jujur dari kemarin. Bahkan aku jujur aja kalian gak dengerin aku kan? Percuma kan? Yaudah. Gini. Percuma kan? Bawa Awan ke Asgard aja dulu. Oke. Kalau gitu. Ikan, kita amanin dulu si Awan. Kau tenangin diri ya. Oke, Ikan. Ikan. Halo. It's okay, Ikan. Kau jauh. Hey. Ku bilang jauh. Ku bilang jauh. Ya. Jangan. Bahkan aku enggak boleh ngomong sama temanku sendiri. Apa kau bilang teman? Kau hanya baru kenal Ikan beberapa hari aja. Kau bilang kau baru 2 hari di sini kan? Ya bahkan kamu yang udah kenal dia lama, kamu enggak tahu masalah dia apa. Justru kamu itu. Bilang itu kamu teman. Kita lagi menyelidiki kamu di sini. Kamu bilang kamu temannya dia. Sananya deh kan situasimu. Hah? Sebentar. Kayak mau ngomong pengkhianatan di mana pantas. Sebentar.
Sepertinya dia sedang... Ini kenapa nih? Sedang kerasukan. Ini gara-gara Ajul loh, Pak. Bukaku, Ajikon, ini... Karino, Kokoro. Weh, dia kenapa? Ikan? Ikan? Kau apa kan? Apa lagi? Udah aku bilang. Ini udah too much buat dia kayaknya, kocak. Masalahnya. Lu menjauh dulu. Ini kenapa Narendra? Ikan? 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 Woi! Ikan! Oke. Oke. Salah ikan. Tenang ikan. Hey. Kalau aku bantu dia sekarang, posisi ikan akan lebih sulit. Aduh, bang, udah bang, tenangkan dia. Nalindra, pisahin gimana Nalindra? Waduh! Nalindra, gimana cara kita berhentiin? Bentar. Gimana cara kita berhentiin? Enggak dia, aduh ini. Lumpukan sekarang, lumpukan. Enggak, biarin dia. Dia kesini cuma pengen awal doang. Lumpukan, ini gak bisa kayak gini, Narendra. Waduh, udah akan mati kayak gini. Lumpukan. Awal, menurutku kamu doang yang bisa tenangin dia deh. Oke, cuman gimana caranya? Dulu samperin dulu coba. Narendra, gimana? Aku harus ngapain? Dia gak bisa denger aku, dia gak dengerin aku itu. Dulu samperin coba. Ikan, berhenti ikan. Ikan, udah ikan. Ikan. Oh my god. Ikan, aku tahu kamu marah sama mereka ikan, tapi udah ikan. Balur mending bisa, aduh, rame ya, aduh. Ikan, udah ikan. Banget ya. Aduh, aku di mana nih? Nendra, aku harus ngapain? Ikan. Dia mau denger, dia ada denger kata-kata aku. Iya, aku bahkan enggak bisa ngomong sama dia. Coba tenangkan dia, hei. Kalau emang di depan ikan, Ayo ikan aku pergi. Ayo. Ikan. Tindakanmu ini tidak akan kulupakan ikan. Hei, awan. Udah, gini. Tunggu kakak ke sini lagi awan. Oke. Okay. Ikan. Ayo ikan. Kita pergi dari sini. Matanya merah dia. Ayo ikan masuk ikan. Masuk. Ini sama nih kakak. Ikan, are you good ikan? Tenang. Tenangin diri. Ikan, tenangin diri ikan. Oke, aku mulai paham sepertinya. Kayaknya orang-orang ini adalah orang yang mengkhianati kamu kah? Pergi. Ikan, ya udah oke ikan. Ayo kita pergi dari sini. Ayo. Kemana kita harus pergi? Oke. Ayo sini naik aku. Tenang ikan. Belok. Ikan tenang ikan. Udah ikan. Sepertinya aku tahu sih alasan kamu seperti ini. Karena mereka ya. Tenang ikan. Sial. Kenapa aku jadi bikin kamu kayak gini sih? Aku gak tahu ini bakal... Shit! Aku gak tahu ini akan separah ini. Coba kalau kemarin aku dengerin kamu. Ikan, tenangin diri ikan. Udah ikan. Aku tahu ini berat banget, aku tahu. Pasti nama yang mereka sebut itu temanmu ya. Temanmu yang dikhianati oleh mereka ya. Mereka semua dimanfaatin. Mereka semua dimanfaatin sama siapa? Sama orang tadi. Oleh orang itu. Sial. Kebenaranmu.
Ah, bodoh aku. Kenapa aku kemarin jalan-jalan sendiri? Harusnya kan aku nunggu kamu. Jadi kayak gini lagi. Udah ikan dengin, tenangin diri kan. Kamu tenangin dirimu sekarang. Kamu tenangin dirimu sekarang. It's okay, it's okay. Semua udah berlalu. Jadi sekarang aku tanya ke kamu kan, kamu mau bagaimana? Menjauh. Menjauh. Kamu gak ingin kita berkomunikasi dengan mereka? Musuh, pengkhianat. Oke. Okay. Fitnah. Oke, okay, oke. Okay. Musuh, pengkhianat. Oke. Okay. Cuman apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita akan diam saja dan hanya bersembunyi? Atau kita temuin temanmu itu? Atau apa? Apa yang ingin kamu lakukan? Diri. Oke. Oke, aku akan memperkuat diriku. Cuman setelah itu apa? Apa tujuanmu? Ikan, dengar ikan. Apapun keputusanmu sekarang, aku akan ikutin itu. Apapun. Kalaupun nanti kamu ingin menyerang Baldur atau membantai mereka atau membalas dendam, aku akan mengikutimu. Jadi apa? Apa keputusanmu? Perkuat diri. Oke. Okay. Cari informasi. Oke, okay, oke, okay, aku paham. Kemarin aku sempat ditawarin sih di Eclipse. Mungkin kita bisa ke sana. Atau bagaimana? Setelah kita memperkuat diri. Hati-hati. Oke, okay, ya. Aku yang aku lihat selama aku menjelajah yang membuat aku berwas-was itu hanya Asgard sama si itu Baldur. Cuman apapun keputusanmu aku bakal ikutin. Karena untuk saat ini kamu temanku satu-satunya dan mungkin ya hanya satu-satunya. Jadi apapun yang ingin kamu lakukan aku akan bantumu. Eclipse. Bisa sedikit tapi tetap hati-hati. Alright, alright. Berarti oke. Okay. Semua dipermainkan. Sama siapa? Sama siapa? Tunggu. Oke. Okay. Maafkan untuk diriku. Gak masalah. Tuhan ini mengucuk memalukan teri perhatikan. Sebenarnya aku senang kamu bisa mengungkapkan perasaanmu seperti tadi. Ya walaupun aku jadi dibenci sama mereka, tapi ya karena kamu temanku satu-satunya juga, aku gak peduli sih. Jadi kan, apapun keputusanmu sekarang, aku akan bantumu. Apapun itu. Ingin menghabisi mereka, ingin namun, apapun itu. Namun kita tetap perlu berhati-hati. It's okay, it's okay. Aku tidak bisa selamanya menjaga stabilitas ini. Oke, okay, kan. Walaupun ikan mungkin memang dalam kondisi yang tidak sangat stabil. Tapi aku rasa kamu bisa mengetahui kondisinya saat ini. Oke, okay, aku percayakan padamu untuk tidak macam-macam. Oke, okay, oke. Okay. Yang jelas fraksi-fraksi ini, mereka semua dipermainkan. Mereka seperti bagaikan maafkan untuk kata-katanya. Mereka bagaikan boneka-boneka yang diikat benang oleh seorang kempita. Orang yang baru saja kamu lihat yang menahanmu. Orang itu ya. Orang yang selalu menyalahkanku kan. Ya oke lah. Sepertinya aku tahu apa tujuanmu. Cuman apapun keputusanmu aku akan ikutin. Apapun. Kamu ingin menghabisi mereka. Sebelumnya. Oke. Okay. Mungkin kamu akan butuh penjelasan itu. Oke oke. Mungkin okay, okay. Ke depan nanti kamu akan dipertanyakan oleh orang-orang. Oke okay, oke. Okay. Kita bukan orang yang bisa dipercaya. Kamu harus ingat itu. Oke okay, aku paham. Sebagaimanapun baik dia. Oke. Okay. Dia gua mungkin memang menang jumlah. Karena dia punya banyak sekali anggota di kelompoknya. Oke. Okay. Tapi itu bukan berarti dia membenarkan atau menjustifikasi argumennya. Apapun yang dilakukan, dia hanya ingin mengejar keegoisannya. Alright. Apapun yang diincar, dia punya satu tujuan yang sangat mencurigakan. Dan kita
Gak bisa diem di situ. Kita membutuhkan informasi. Oke. Okay. Siapapun itu yang bisa membantu. Alright. Let's go. Let's do it. Maafkan aku. Aku tidak kuat. It's okay, kan. It's okay. Mungkin kamu butuh istirahat, kan? Tadi kenapa? It's okay, nggak apa-apa. Kamu udah nyelamatin aku kok. Ya emang orang-orang Baldur itu aneh. Cuman nggak apa-apa, kan? It's okay, kan? Kita baik-baik aja kok. Kamu aman? Aman. Kan kamu tadi jemput aku. Aman. Tenang. Udah tenang. Kita udah bebas kok. Aku udah bebas. Kenapa? Bukan. Ah, udah nggak usah dipikirin. Tenang. Intinya kamu udah selamatin aku dari sana kok dan nggak ada yang terjadi. Santai aja. Oke. Okay? Udah kita udah tenang, udah balik kita, udah santuy. Yah, aku udah nggak siap buat menerima pelatihanmu lagi sih. It's okay, ayo. Apa? Just be happy. Let's go. Kita ada teman. Teman. Iya, aku kan temanmu. Oke. Okay? Dah, kita istirahat dulu deh. Kamu kayaknya kecapean deh tadi. Ya? Iya. Nanti mungkin kita lanjutin pelatihan besok aja. Kamu sekarang istirahat dulu. Oke? Okay? Capek. Iya, istirahat dulu. Kayaknya aku tahu masa lalu Ikan dah. Dan sepertinya yang terjadi sama Ikan, dia gak sendiri. Dalam dirinya mungkin ada makhluk lain. Ya, berbeda dengan yang tadi sih dia. Cuman aku paham. Ikan yang baik, Ikan yang bukan jahat sih. Ikan yang ingin menyelesaikan masalah di depannya. Yaudah, thank you buat kalian semua yang nonton. Thank you banget. Dan sampai jumpa di video or live streaming selanjutnya. Bye-bye.